Ribuan warga menyambut kedatangan ambulans yang membawa peti jenazah Emeril Khan Mumtaz saat memasuki komplek Yayasan Islamic Center Baitul Ridwan. Puluhan warga terpaksa dihadang petugas keamanan karena berusaha menerobos barikade penjagaan di gerbang utama. Bahkan ada juga warga yang nyaris pingsan karena kepanasan dan berdesakan. Rombongan dan ambulans yang membawa peti jenazah Emeril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tiba di Komplek Yayasan Islamic Center Baitul Ridwan, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, dan disambut dengan lantunan solawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh ribuan warga yang hadir di lokasi. Dalam mobil ambulan tersebut tampak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil duduk di kursi depan dan menyapa hangat warganya dengan melambaikan tangan. Setelah iring-iringan kendaraan masuk, puluhan warga terpaksa harus dihadang petugas keamanan karena berusaha menerobos masuk barikade penjagaan. Seorang warga tampak nyaris pingsan dan harus dibopong oleh kerabatnya karena kepanasan dan berdesak-desakan. Tiara dan Nabila, warga Cimaung, mengaku sudah menunggu kedatangan rombongan sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Meski ambulans yang membawa mendiang Eril baru tiba pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, Pak. Ikut doain Eril juga. Masya Allah, ternyata banyak banget ya yang ikut doain gitu. Tadi itu dari jam 9 kita di sini. Sudah jam 2 jam ya? Iya, di sini udah sampai. Lewat gimana ambulannya? Ya Allah, pas terharu banget, apalagi lihat Kang Emilnya pas sedih gitu, pas dipanggil gitu, Masya Allah banget. Sejak pagi ribuan warga dari berbagai wilayah terus berdatangan dan memadati sekitaran Komplek Yayasan Islamic Center Baitul Ridwan untuk melihat dan mendoakan secara langsung mendiang putra sulung orang nomor 1 di Jawa Barat tersebut. Rezitia Prasaja, Bandung TV.